Halo guys, balik lagi bersama kita Siokin Team. Siokin Team. Siap. Jadi pada malam ini kita akan melakukan Siokin Podcast Volume 2 yang akan membahas band list Forbidden dan Limited List untuk Oktober 2023. Jadi kita akan perkenalkan siapa aja nih wawancara kita, anjir wawancara podcast kita. Saya sendiri Albert. Bisa langsung dilanjutkan? Aduh, jadi malu. Ya, gua Hadi. Saya Sandi. Oke, jadi pada malam ini kita akan mau membahas ya Forbidden List. Di sini kita akan menggunakan gambar dari Respect Yu-Gi-Oh. Terima kasih Respect Yu-Gi-Oh. Ini akan saya masukkan di sebelah kanan bawah atau kiri bawah. Kalian tinggal melihat saja di sini. Ntar bakal ada tetap. Jadi kalian tinggal bisa ngikutin apa aja yang kita akan bicarakan pada malam ini. Oke, jadi kita akan mulai langsung ya. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah New Forbidden. Jadi Forbidden List terbaru yang nol, yang benar-benar nggak boleh dimainin sama sekali. Ya, bagaimana, Bapak Sandi? Iya, kita bisa lihat ya Forbidden List-nya. Pertama ada Guido, Kelpe, Kevruner, dan Rombo ya. Ini ya benar. Ya, band list pertama Kelpe dan Guido itu sebenarnya mereka di satu oke. Mereka di satu sudah cukup. Mereka nggak ada masalah apa-apa di limit list. Karena ditambah juga kita nyebutnya ini ya si Tear, nyebutnya kartunya si Isizu ya. Isizu Cups ini mereka semua sudah di satu. Sudah di limit kena band list semua dan si Kelpe kayak gini ini satu udah cukup karena ya toh kemil tertariknya pun jarang, dapatnya juga jarang dan mereka ternyata Konami tidak suka hal tersebut dan dia hajar langsung dihajar sama halnya juga dengan cash ruler ya. Si cash ruler ini juga sama, sepertinya fungsi dia bukan untuk meser tapi untuk memil, jadi fungsi utamanya mereka sama untuk mil. Dan Rombo ini sepertinya memang sudah waktunya juga sih, dia di hit karena TCG pun sudah nge-hit dia, OCG pun sudah seharusnya nge-hit dia. Karena Rombo ya begitu dia turun, kalau kita nggak punya out, ya agak susah sih Rombo. Karena kita nggak bisa kaiju, kita nggak bisa play, kita nggak bisa nyalain apapun. Cuman sayang juga ya, padahal kayak di WPP kemarin itu juga baru keluar yang namanya trap di TCG dulu. Sekarang udah masuk di OCG, itu Daruma Cannon. Padahal itu salah satu counternya Rombo ya, malah Rombonya malah kena pantung juga. Jadi itulah, Konami sudah memberikan hit yang lebih baik. Jadi gak perlu pusing, Konami perlu kartu pusing, apa buat side deck, side out buat Rombo, dipentung saja. Langsung aja. Halo Dede, salam. Salam kepada Dede pemain Ronggo di Cikarang. PK-nya meledak. Sedih aja. Juar. Gimana Hadi? Ada pendapat lain? Kurang lebih sama sih sama Bung Sandi. Yeah. Sama Guido sama KLB. Sebenarnya satu aja udah cukup. Cuma karena kedua kartu ini dipakai sama satu deck yang salah, makanya dia dibikin salah sama Konami. Ya, itu adalah deck Tear Lamens. Sama kayak Kosuro juga nih. Kosuro juga salah satu korban ban list dari Tear Lamens karena dia bisa tujuannya bener kata maksudnya tadi biar ngemil. Tujuannya itu buat ngemil bukan buat nge-search. Terus juga aksesnya itu gampang banget. Apalagi karena ada kartu dari box sebelumnya, dari box Age of Overlord, yaitu Diabel Star. Jadi pakai efek Diabel Star, pakai satu spellnya itu yang nge-search, lu bisa summon satu level 1 tuner, level 1 fire dari deck, lu summon aja Jet Synchron, Diabel Star, langsung. Jadi Chaos Ruler, tanpa lu makan normal summon juga kan, langsung Chaos Ruler, kalau misalnya dipakai di Tear Lamens, ada yang kemil, fusionnya jalan. Dan kebetulan juga spellnya spellnya Diabel Star itu
sinergi banget sih sama Tirlame menurut gue. Soalnya kan dia tinggal yang efeknya spell yang satu lagi yang warna yang wanted itu kan efeknya balikin satu spell atau trap treasure. Habis itu draw 1. Jadi nge-plus 1. Jadi nge-plus 1. Dan enggak akan nge-break meskipun kita bawa 3. Betul. Enggak bakal nge-break kalau pembawa 3. Soalnya banyak efek-efek spell-nya itu semuanya pada nge-recycle sendiri. Nah, gitu. Recycle sendiri itu makanya. Udah gitu kan apa tuh namanya? Si Konami juga enggak mungkin kan nge-hit langsung diambil star-nya atau spell-spell-nya kan. Jadi ya udahlah. Skausulor aja ini kan kartu udah lama juga kan ini kalau misalnya jalan lagi kalau misalnya masih dilepas ya tier lemen gak bakal mati-mati ya udahlah skausulornya aja dimatiin sekalian. Benar sih, setuju soal ini. Kalau menurut gue sendiri sih Agido sama Kelbeck sih emang udah mesti di hit ya, soalnya itu engine mill paling broken sih yang pernah gue lihat sih. So apalagi itu Kelbecknya itu dimana kalau ketika ada yang SS ya. Ya SS dia bisa ikut SS habis itu nge-bounce. Iya. jadi bisa play turn zero. Udah gitu habis itu efek keduanya broken, nge-mill 5 masing-masing. Betul. Jadi itu ngebantu banget apalagi tuh yang namanya Tirlamen. Itu adalah deck 2 tahun lalu yang masih broken sampai sekarang, enggak tahu kenapa. Lebih broken daripada Sky Striker. Kalau Sky Striker masih mending. Sky Striker masih bisa main walaupun bisa itu main. Kayak hampir eternal meta ya kayak Sky Striker walaupun enggak meta-meta banget kan selalu topping lah istilahnya Sky Striker ya, itu. Rojunya cuma Roju kuat Sky Striker. Betul. Tapi mainnya kan at least enggak bikin benar-benar musuh enggak benar-benar enggak bisa main loh gitu loh. Kalau Tirlamen udah eternal meta bikin musuh enggak bisa main apalagi yang di kombonya kayak pakai yang si Garp berapa terus ada Gustapelia. Nah, habis itu discard berubah lagi. Apalagi sekarang ada Garura juga. Parah. Kalau Chaos Ruler menurut gue sih keputusan yang tepat ya, soalnya di mana sekarang selain dari Tirlamen ada yang namanya Centurion. Betul. Centurion itu apalagi yang mainnya sama Horus itu sesuatu yang wah parah sih kan. Betul. Itu istilahnya turn 1 kalau lu enggak apa-apain tuh pasti jadi yang namanya King Calamity. Yang di mana kita semua kartu di field ketika diaktifin itu efeknya nggak ada, cuman kalau kalian main kartu dari hand atau dari graveyard itu masih bisa lah, cuman yang semua kartu yang di field diaktifinnya di field kayak spell trap atau monster efek di field semuanya ke negate itu kalau King Calamity. Nah itu walaupun nggak se unfair True King Calamity. Iya, kalau itu kan kalau Trucking kan lu benar-benar enggak boleh SS. Eksis segala macam. Cuman kalau yang ini masih boleh SS. Cuman enggak boleh pakai efek aja. Walaupun enggak seberokan itu ya. Cuman ya tetap aja sih emang Castrol sih menurut gue udah saatnya di ban sih. Soalnya kalau enggak bisa merusak semua deck yang benar-benar mainnya graveyard ya, pasti itu udah staple nomor 1 dan sebenarnya Konami juga sendiri nggak suka kartu yang staple dibawa kemana-mana. Ya. Kita bisa lihat sendiri dari Kriston Halki. Iya betul. Walaupun nggak sebroken itu, tetap aja kan kena pentung dari Konami. Soalnya ya gitu Konami semua deck bawa. Jadi emang Konami sendiri nggak suka deck yang kartu yang benar-benar staple di bawah semuanya kecuali emang diperuntukkan sebagai hand trap. Contohnya kayak As, Maxi itu kan nggak pernah dipentung. Soalnya ya itu peruntukannya beda. Emang di tujuan desain awalnya itu buat hand trap, buat nge-gatekeep lah istilahnya biar nggak terlalu jalan lah. Ya, gitu. Kita juga nggak beli kartu di situ-situ doang. Betul. Haki kita beli haki doang, nanti gak beli yang lain. Betul, gak boleh. Kami mau jualan. Yoi, benar sekali. Masa belinya
hoki-hoki terus. Masa kasur-kasur terus. Benar. Hai. Sama kayak Rongo berarti. Iya, betul ya. Terus kalau Rongo sih ya menurut gue sih sebenarnya enggak gitu ngaruh sih. Soalnya yang orang-orang main yang Rongo juga udah jarang. Sebenarnya sih jujur Rongo udah jarang ya main yang main PK sendiri juga. Kita lihat sendiri PK rata-rata juga sekarang build-nya ya ada yang main Rongo tetap, ada juga yang kayak PK-nya tuh juga sebagai filler lah kayak gitu. Istilahnya kan sebenarnya yang bisa main Rongo ini kan cuma PK. Ya, dan PK-nya doang. Sendiri juga sebenarnya nggak gitu, lagi nggak gitu bagus-bagus banget. Cuman mungkin menurut gua sih Konami bakal kedepannya kayaknya bakal support PK lagi. Jadi bisa kalian yang punya core PK disimpan, ya. Dede lihat nih, jangan dijual, jangan dijual dulu. Ini kayaknya bau bakal PK bakal dibus lagi. Ini bukan akhir Dede. Phantom Nightmare. Nah, Phantom Nightmare kan namanya Phantom depan-depannya. Nah itu masih ada harapan lah. Masih ada harapan. Kita nanti dapat tunggu yang lain. Gak gitu kan sebelumnya kan juga lepas. Ah, kan Pak si MX Cyber Invoker kan. Nah, iya. Nah, itu kan bus banget ke deck PK. Warrior itu. Habis itu tiba-tiba jadi apa? Itu yang bisa summon Gojo ya, apa? Isolde. Iya, Isolde. Nah, itu kan jadinya jago lagi PK. Cuman ya emang enggak dibolehin sama Konami untuk lu main ngelock super. Iya. Indobat ya Isolde, Isolde. Isolde, siapa? Maaf, kita warga sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke Benis Limited ya. Newly Limited. Limited itu yang satu kopi. Itu ada dua ya, ada Tirlamen Kastira dan Block Dragon. Jadi kalau menurut gue sih Tirlamen Kastira itu ya once again Tirlamen sudah terlalu toksik. Tapi walaupun begini aja kayak Tirlamen tetap bakal toksik dan kalian nanti bakal bisa melihat kedepannya walaupun Tirlamen dibuat satu-satu udah kayak main kasino, lu dapat jackpot atau enggak, lu dapat mantep atau enggak, pasti bakal ada aja Tirlamen topping segala macem. Orang baca satu-satu. Tirlamen strong pasti. Ada aja nggak kalian? Ada aja. Oh, gue pakai ini. Kalau kata meme orang luar tuh, kalau apa aja orang OCG yang tidak bisa dilakukan oleh orang OCG, berhenti main tir. Itu tidak bisa. Itu harus berjalan terus gitu. Nggak tahu sampai kapan. Kalau mereka sih lagi yang sama ngambil ya. Iya, samannya tiga. Samannya tuh ngebanis dulu, singkat gue. Oh, banis dulu, terus dia turun, dia ngambil kan ya? Ngambil tiga. Setahu gue ngambil tiga kan ya? Iya, ngambil tiga, betul. Karena dia Kastira juga kan, dia ada banisnya juga. Dan bisa ditenawan. Bisa ditenawan. Dia main pass. Dia tulisannya main pass quick effect. Sebenarnya bukan quick effect sih, cepatnya di main pass. Kalau semua kartu yang during main pass itu berarti bisa di kedua pemain, yang penting pas main pass. Jadi juga ada kemungkinan turn zero ya. Bisa kemungkinan turn zero play segala macam. Terus kita melihat ada Block Dragon. Nah, Block Dragon sih sebenarnya sih udah broken dari dulu ya. Gue juga bingung kenapa OCG nggak ngeban ini kartu. Dimana waktu itu sempet banget nge-booming banget gara-gara ada Mencipator itu ditambah Venus Leap. Venus Leap ditambah kartu Grass. Segala macam yang mainnya 60 kartu. Kita punya Grass dulu. Kita masih punya Grass di OCG. Di mana itu Block Dragon-nya boleh 3. Mikir no. Gila sebroken apa no. Ada Mencipator. Block Dragon ambil 3 lagi. Habis itu Block Dragon summon lagi. Iya, maksudnya enggak watch pattern gitu. Enggak watch pattern. Summon-nya enggak watch pattern. Betul. Summon-nya memang watch pattern, tapi summon-nya itu enggak watch pattern. Dan rock monster sekarang udah banyak yang bagus-bagus banget. Udah bagus banget. Fosil Dina. Nibiru. Udah lagi itu kan tapi tetap dia marah. Itu kan efeknya Block Dragon kan dia bikin semua monster rock enggak bisa destroy by efek. Nah, itu jago banget emang Block Dragon. Dia menjaga rock yang lain. Jadi kalau ada mansi kan biasanya bikin situ tuh si yang sinkronya naga apa rock gitu. Ya, Dragon. Ada Dragon Knight ya, Dragon.
Ya, rock itu rock. Maksudnya satu rock juga, betul. Iya, negate spell trap terus menjaga dari hancur. Jadi menurut gua sih, oke lah, Black Dragon dibuat satu, walaupun sebenarnya ada Emancipator, ketika Black Dragon jadi dua juga udah jarang dilihat di game ya. Soalnya kalau ngomong lagi sih, sebenarnya ada yang lebih broken lagi sekarang, yaitu pemadam kebakaran. Betul. Ya, itu permasalahan nomor satu sekarang, di mana orang-orang pada bermainnya pemadam kebakaran ditambah Tante Diabel. Betul. Nah itu udah di mana-mana, kalau kalian lihat, kalian ke turnamen toko segala macam, pasti ada aja satu dua orang yang mainnya pemadam kebakaran. Pasti. Itu parah sih emang. Siapa yang nggak ada? Kenal? Sini ya. Saya sudah taubat. Setelah saya mendapatkan juara 3 di Dallas Cup, saya taubat bermain pemadam kebakaran. Sudah cukup. Sudah mantap. Sudah mantap perasaan. Kalau menurut lu gimana, San? Mungkin ini seperti kayaknya menurut gua, kalau kayak Block Dragon ini mungkin dilihat dulu ya. Jadi Konami mencoba naruh dia di limit dulu dari sini. Mungkin next-nya kita lihat apa. Konami akan lihat untuk apa namanya mengurangi decknya sudah cukup, oke dia akan stay di limit. Kalau ternyata masih jago, mungkin nanti akan di ban. Menurut gue sih dia pelan-pelan gitu loh, jadi kayak oh gue taruh dulu di limit. Nanti kalau ternyata dia broken, oh ya udah gue ban. Kalau ternyata dia oke, udah stay di limit. Betul, menurut gue juga ya, kayak gitu. Karena si Grace kan kita masih punya ya, kita masih kita masih bisa Grace, masih bisa semi ya. Semi. Masih boleh pakai dua. Di Tsukiji kan udah gak ada ya. Tsukiji udah mati banget, dia udah punya Grace, udah punya Block. Sedih banget. Masih ada Grace, jadi kita melihat dulu sih Konami. Betul. Kalau menurut lo, Mari udah cukup tepat sih. Maksudnya Konami naro Block Dragon di satu, terus Tiara dan Kastira juga di satu. Kalau misalnya dilihat-lihat lagi juga kan, walaupun jarang, tapi ada aja yang topping pakai Adamancipator Venom Sleeve. Benar. Dan itu juga ya masih, kalau misalnya lawan nggak bisa ngapa-ngapain ya, lu juga next turn lu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Si recovery-nya sih menurut gue sih Block Dragon terlalu broken sih recovery-nya. Betul. Tepatnya ketika lu udah benar-benar 0-0 hand, dia tinggal banish 3 terus dia kasih ini, habis itu ya lu apain lah, lu contohnya lu taruh satu lagi, habis itu lu jadi link 2, lu langsung ambil 3 gratis dari deck. Nah, itu dia. Paling ini masalah sekarang si Block Dragon adalah karena dia limit, kalau dihajar kalah tuh udah berhenti dia. Betul. Nah, betul, permasalahan itu doang. Kalau dulu kan ada yang sakit kakinya dia. Betul. Atau juga bisa aja langsung lucen aja pakai Diddy Crow. Kan dia kan harus ignition. Kan? Benar, ignition. Masuk aja Diddy Crow. Yang finish dia dari grave, itu udah berhenti. Cuman walaupun di Diddy Crow, itu cost loh, banish 3-nya. Enggak, jadi maksudnya enggak. Sebelum dia trigger effect mungkin ya. Iya, enggak, menurut gue sih. Black Dragon ketika lu sebelum di crow Block Dragon dulu itu pakai cost-nya dulu kan, cost 3. Enggak, dia bilang. Dia sama kayak Grappa gitu. Oh, jadi gue nyalain dulu kalau emang boleh langsung banish 3 baru SS. Dia enggak nyalain, jadi kayak sama kayak lu summon Horus aja dari graveyard. Oh, langsung turun aja. Tapi cost-nya tetap jalan. Pasti tetap jalan, tapi lu enggak ngomong. Iya. Jadi tetap bisa di necropale. Dia masih bisa. Necropale masih bisa. Tapi yang kalau standar ya kalau di necro itu Oke, kita lanjutkan ya ke semi-limited. Jadi isinya apa aja nih yang di semi? Pertama ada Girsu. Kedua ada Darkworm, ya kan? Terus yang ketiga itu ada Airlifter dari Rescue Ace. Terus ada fieldnya True Draco, yaitu Draconic Diagram. Terus ada fieldnya Kecoh Mania, yaitu Activision Map. Terus ada spellnya Purely itu Delicious Memory. Dan ada Continuous Trap Rivalry of Warlords. Kedua kopi doang sih, tapi masalahnya. Iya. Gue sayang banget Konami, kenapa gak tiga aja Girsunya ini? Aduh. Orcus Bestek coy. Orcus Bestek, lihat Abel. Orcus Abel, mantap.
Ini sepertinya memang mau TW sih menurut gua. Iya. Semi limit ini bandis-bandisnya mau TW antara dia mau lepas semua atau dia dimasukin ke limit. Oh. Iya, kalau kita lihat dari Master Duel kan si Girsu kan dia udah 3 gitu kan. Oh, iya. Mungkin karena OCG di Konami mau coba-coba dulu nih. Apa namanya? Mau 2 ini dua. Masih oke okay atau enggak nih? Kalau misalnya masih oke okay, ya udah keep di 2 dulu atau ntar mungkin langsung dilepas atau mungkin nanti kita bisa lihat mermaid kalau Orcus mermaid yang dilepas. Seksi. Sebenarnya bahaya aja. Dua monster apapun harus combo. Kalau ada dari Knight gratis. Iya. Gratis. Makanya lu summon naik apapun permen. Itu yang dibutuhkan oleh Orcus. Yo ilah warna hair card. Edo Pro masih ada loh itu kalau kalian ngetes tag Edo Pro. Kalian coba deh lawan Orcus di Edo Pro. Masih gitu yang sini sama. Masih ya, ada permen. Ya. Bullshit itu. Bullshit. Terus kalau Dakum. Next Dakum. Dakum efeknya apa? Gue lupa. Dakum itu kalau enggak ada monster dia spesial dari Great. Oh iya. Kayak sebenarnya target summon Fulis aja. Fulis lu buang dia, dia summon, pas dia summon dia ngambil scale udah gitu. Scale-nya si Supreme King. Supreme King ya. Nol sama atau yang Infinity ya. Menurut gua enggak terlalu ngaruh sih untuk meta sekarang lagi. Dan dia once per duel gitu. Once per duel lah itu dia kan. Masalah dia once per duel. Once per duel atau enggak dia pas itu kebanyakan gue lupa. Kalau masalahnya cuma sekali. Maksudnya untuk sekarang belum kelihatan juga sih pendulum, maksudnya orang yang benar-benar pakai pendulum yang bisa topping gitu kan. Benar. Dulu belum sempat dipakai sama pendulum magician. Ya. Cuman, bukan. Bukan di pendulum dulu sama deck dragon, dragon link gitu-gitu. Karena dia dragon kan, jadi dia bisa dipakai. Cuma buat Alexander dulu main dulu, lu buang. Jadi dia Foolish. akan pokoknya dia akan targetnya itu buang dia sama Destrudo. Jadi lu buang dia sama Destrudo, dia turun nanti ngambil scale-nya, Destrudo efek ngangkat si Destrudonya jadi sinkron nanti. Scale-nya taruh dulu, terus lu sinkron jadi Hot Ice, Meteor Bus. Oh, Meteor Bus, iya, tahu. Dia punya efek, kalau di sinkro, dia akan special summon satu monster dari scale. Si pendulum yang tadi kita add pake Dakum, akan ditarunin. Ah. Yang punya sama-sama 7. Iya. Jadi biasanya dulu Hot Ice ya. Hot Ice itu atau kalau mau diperpanjang jadi yang pesawat tuh yang bikin token banyak. Tomahawk. Iya. Jadi itu tonton orang saya terserah kalian. Biasanya itu dulu yang bikin dia broken makanya dia ditaruh di limit awalnya. Sekarang sih kayaknya udah mulai turun, udah jarang banget lah. Dan gue juga gak pernah lihat sih di Dragon Link. Mungkin udah saatnya kali ini. Emang udah saatnya dibuat. Mungkin Konami lagi lihat dulu lah kalau ini dibuat semi atau enggak tiba-tiba ntar ada deck baru yang tiba-tiba make kombonya kan gak ada yang tahu. Supreme juga baru kemarin ya? Iya Supreme juga baru kena boost kemarin. Supreme baru kemarin ya? Supreme kemarin sih jago loh. Jujur staple-staple yang di print di Algov itu jago-jago loh untuk Supreme King. Even dia common-common rare gitu ya. Common-common rare tetap jago loh. Kalian gak tahu kan. Yang buat Rescue S jago itu cuma kartu rare dan kartu common di Dun. Itu rare dan common yang ngebuat Rescue S jadi tier 1. Jadi jangan mempermasalahkan rarity walaupun common atau rare kalau emang jago mah jago. Itulah Yu-Gi-Oh ya. Itulah Yu-Gi-Oh. Enggak perlu tinggi-tinggi. Enggak perlu tinggi-tinggi. Cukup cari kartu rare dan common dan kalian sudah mendapatkan hartanya. Intinya adalah membaca. Membaca. Anjay. Siap. Terus kita lanjut di ngomongin kita. Di Rescue Ace Airlifter. Menurut gak? Ini bandis yang benar-benar gak kerasa sama sekali. Kenapa Airlifter? Kenapa gak impulse yang kena? Kenapa impulse? Kenapa gak emergency yang kena? Nah, kalau emergency oke lah, kan masih dia baru berapa bulan lah. Ya, baru kemarin ya. It's oke lah. Cuman maksudnya kenapa gak impulse? Impulse itu bisa bikin tuh Turn nol play. Itu yang bullshit itu. Itu yang bikin abis itu lo summon yang level 7, terus entar kalau ada yang SS level 7-nya bisa summon yang kecil, yang level 4 ke bawah, terus entar ngambil lagi dari elite, terus segala macam. Kenapa elite yang 2?
Kayaknya menurut gue sih gara-gara fire event ya. Jadi kita udah di masa ntar ada event baru. Nah ini contohnya paling terdekat adalah di Mola ya. Di Mola ada event fire event di mana eventnya itu cuma membolehkan direstriksi cuma boleh atribut fire. Cuma boleh pakai fire. Iya benar karena player itu banyak banget. Pasti banyak banget itu rescue S dan menurut gue sih selain rescue S yang menurut gue yang bakal topping sih menurut gue selain itu ya bakal itu sih fire king. itu sama-sama kuat surprisingly itu jadi good banget tuh deh ya fire king jadi good banget di dengan TD jadi kalau kalian belum beli TD-nya kalian mau pakai buat turnamen fire event belilah TD fire king. Kok jadi kita jadi ini promosi ya. Konami, I see you. Salah ya. Konami, salah. Boleh lah, SD-nya 2-3. Terus ngomong-ngomong, Elytra apa sih efeknya? Efeknya itu pas dia ke normal summon, bisa ambil satu spell atau trap nya SUS ya. Oh, pas normal summon aja bukan spesial summon. Ini warrior kan yang warrior. Iya, warrior. Yang ada yang rotanya enggak? Betul. Tiga atau empat ya. Oh, gitu. Yeah. Impuls nah, juga warrior kan ya? Impuls juga warrior. Impuls juga warrior. Kan? Pokoknya yang kecil-kecilnya kecuali yang Hydra itu semuanya warrior. Jadi kalau yang kalian lihat kayak agak orang-orang gitu itu warrior, cuman kalau kalian yang lihatnya agak meka-meka itu semuanya Masih fire. Jadi ya begitu sih. Dan efeknya di tangan Airlifter sendiri juga ada. Kalau ceritanya musuh ada yang aktifin efek di field, efek monster ya. Buang dia, bisa SS satu rescue S dari tangan. Oh, berarti Turn Zero juga main deh. Turn Zero juga dia mainnya. Cuman kalau ini minus tangan. Kalau Impulse kan gak minus. Iya betul. SS-nya dari deck. Makanya kenapa gak Impulse-nya yang kena. Kalau Elite-nya yang kena. Saya tidak mengerti dengan Konami. Kayaknya cek ombak sih. Ini habis ini baru dicorokin ke dalam jurang, ditendang. Kan, kita banyak banget ya, pasti Konami juga tahu ya, banyak banget harapan kita rescue S nih terlalu berbahaya broken. Dijawab sama Konami ini satu. Maksudnya salah target. Pelan-pelan dulu. Terus next. Dia draconic diagram. Draconic diagram. Kenapa nih nama dia draconic diagram? Kenapa dilepas sama Konami? Ada apa nih? Pelan-pelan. Diagram. Mungkin memang dia tiernya gitu. Tiernya diagram itu salah satu anti meta broken ya. Kita nyebutnya anti meta. Anti meta broken. Benar. Jadi yang salah satu yang membuat kartu damage limit di TCG waktu itu. Cuman damage di OCG masih 3 kan? Masih 3. Jadi maksudnya masih hidup. Wah kacau guys. Draconic diagram itu membuat deck true dragon lu bisa going first ataupun going second. Betul. Kan kayak lu aktifin field, lu target apa taro si spell trapnya si true dragon, dia akan punya efek buat ngancurin satu di tangan atau di field buat ngeser. Betul. Nah dan si spell trapnya true dragon ini punya efek lancur. Oh iya. Si spellnya nembak spell trap, kalau hancur si trapnya nembak monster. Jadi turn zero per second masih bisa main dia. Betul. Dan di fire event mungkin juga nih banyak kepake ya. Karena si true drake Draconic Diagram ini ngambilnya true draco atau true king. Jadi dia bisa ngambil Agni Mazu. Benar. Fire king, I see you. Aduh, gue main apa? Nembak satu, fire king kan gak masalah. Jidor satu, apapun serang di jidor. Jidor apapun, dia nanti akan ngambil true king atau true draco. Agni Mazu. Dan ingat, dengan adanya event Fire King, tidak dipungkiri ntar kedepannya bakal kayak Map Master Duel, dimana ntar banyak event-event yang direstriksi, kartunya cuma boleh atribut atau cuma synchro only. Jadi kalau kalian biasanya main atau pernah main Master Duel, di Master Duel itu ada event yang restrict only. Nah, restrictnya itu kayak XYZ only, synchro only, atau dark only, atau win only, segala macam. Sama seperti yang di Fire Event terbaru ini. Ya, menurut gue dengan adanya ini, malah makin seru. Betul, makin seru. Ini lebih explore kartu-kartu lain. Betul. Gak cuma
Yabelsan. Ya, yang sekarang kan Yabelsan. Kalau enggak sekarang tuh udah pasukan Parao semua udah jadi betul, udah jadi Yugi. Udah jadi Yugi. Oh, horos. Kuburan kita. Etis jadi orang lebih mikir ya. Jadi kayak aduh ini kayak gue mau main di Fire Event gue pengen apa nih? Ya. Sekalian kan juga ngeboost penjualan lah jadinya kayak booster-booster lama yang kayak contohnya yang sekarang orang-orang cari kayak Dua Little Chimera yang dimana susah susah banget itu Dua Little Chimera susah gimana cara dapetnya itu harus kan dari SD lama SD selamat grade nah SD selamat grade lama no dapet cuma sekarang udah susah mana itu SD. Susah coy itu pasti banyak banget yang pakai tuh di tahun ini. Dan inget tahun depan adalah tahun air. Nah. Berarti kemungkinan ada event restriksi air. Tapi itu udah maksudnya enggak ya? Iya. Kita dia udah di announce. Makanya sekarang kan yang di WPP sama itu udah mulai kayak iceberry. Iya, iceberry. Goti. Udah mulai, mulai perpindahan dari tahun api jadi tahun air. Nanti ada rota aja mungkin dari rumput ikan. Nah, rota buat ikan yang kalian pemain gotik no, bakal bahagia. Atau enggak kalian pemain cewek-cewek idol ikan bermuda. Eh, kok bermuda jadi salah game. Kok jadi salah game, salah game. Marinces. Marinces, oh iya, Marin Princess. Kalau masuk tetap ya, Free to Dali. Free to Dali, aduh, tolong. Tolong kalian pemain para syak, tolong dijaga. Tolong dijaga kalian pemain para Bahamut syak. Itu berbahaya sekali itu. Iya, benar. Free to Dali, itu dari Bahamut syak. Oke, next. Kita lanjut. Next, ada Magnificent Map. Mana Mas Hadi yang pernah menyentuh Clown Risk? Saya belum pernah menyentuh. Saya Bunuh Konami. Nah gini dong. Jadi kan ada orang main Normal Summon. Yang penting Konami tolong. Kalau kalian lihat ini salah satu staff Konami di Indonesia. Tolong ya kalau ceritanya emang mau dibus ini para pemain burung batu anginnya jangan diambil itu permintaan kita. Kalau batu anginnya diambil di limit satu aja saya pusing ini. jangan dikasih batu angin. Tolong jangan dikasih batu angin. Kalau kita lawan ayam si Apeknya susah banget. Kalau yang lawan susah, dikasih batu lagi. Tolong. Udah dilepas sih. Karena kalau dilepas, normal samannya bakal dikasih ke batu. Nah, betul. Iya, dia kan normal saman di perlawan Rizia buat pakai field, normal samannya dari gamenya pakainya si batu. Okay. Pasti dia. Jadi tolong teramat sangat, Konami Indonesia, tolong batu langitnya, lepas. Batu anginnya jangan dilepas. Saya sebagai pemain pecinta dan bukan pecinta. Buruk-buruk kan dari MD. Tolong tahan. Banyak yang bisa pakai si batu langit. Ya, iya sih. Itu jangan. Si itu juga pakai. Si Mok level yang link 3. SS link 3 sama instan dari back. Yang terlalu berapa si batu. Ini dua ini sebenarnya jadi lebih better ya. Si Dragon sama field-nya. Karena kalau di Cosmic masih punya satu. Kalau masih di Cosmic masih punya satu. Kalau sekarang kalau lu main True Dragon, lu main Flawander, lu mau terraforming, lu ngeset, lu di Cosmic udah. Benar sekali. At least kalau lawan Runic gak sepusing dulu. Nah maksudnya iya, kok Runic bisa masih topping ya? Itu gue gak ngerti, itu gue gak ngerti. Kayaknya dibiarin itu, pas ada fieldnya kayak orang-orangnya tuh kayak udah biarin fieldnya cuma satu. Abis itu ngedraw 3 terus. Nexon, deck gue mana ini? Nexon, deck gue mana ini? Aduh. Dia tapi yang abisin aja. Iya. Gak apa-apa, cuman kalau burung di Benis malah membantu. Semakin bahagia. Enggak sih, gak apa-apa. Apa nih berikutnya nih kita? Apa nih, Delicious Memory. Delicious Memory. Yang cuma buat dinyalain doang ya, terus langsung saman. Ya gak sih? Ini tuh yang buat target ini. Pokoknya targetnya itu target yang jadi yang Earth. Yang bintang 3 yang Earth. Oh gitu. Sama ngebuat satu nggak bisa dihancurin by battle sekali. Bisa dia,
Sebenarnya kayak bukan target sih, sebenarnya kayak ya sebenarnya target sih. Target satu nggak bisa hancur by battle sekali, habis itu udah buang satu spesial sama. Cuman kan sebagai dia targetnya buat jadi yang arti itu kan yang bisa quick effect ambil dua spell atau trap di jadi materialnya. Jadi yang kemarin udah kena kan ya? Itu udah kena, itu yang draw, yang draw, yang dia memori. Itu yang itu sih di limit satu ya. Soalnya itu menurut gue itu kartu yang terlalu broken untuk Fiondly, di mana dia bisa draw 6 dalam satu turn kalau jika ada trapnya. Kalau untuk purely Bentley semi ataupun limited itu cukup terasa ya, karena dia cukup, punya kartu si continuous ya kalau misalnya refill 3. Betul. Karena kan biasanya refill 3 nya dia selalu yang namanya sama. Betul. Jadi kalau ditaruh di semi ataupun di limit sekarang kita ada gacha-gacha. Iya, ada ini kayaknya bisa nih. Itu cukup terasa. Iya bisa nih. Tiba-tiba enggak bisa gagal. Sudah. Halo Dede. Halo Dede lagi. Jadi kamu banyak ya sih bonus yang broken-broken enggak boleh. Dibilang sama Konami stop Dede, stop. Stop exercise. Makanya beli Core VS gua. Dia dagang. Mantap. Kita lanjut lagi ke Rivari of Warlord. Ini apa sih Rivari? Maksudnya kenapa di semi? Menurut gue sih gara-gara meta kedepannya Konami itu sekarang beda tipe semua. Iya, kan kita lihat sendiri dari Dune, Agor, yang DBVS. DBVS itu semuanya kan tipenya beda semua. Ya paling Ancen lah yang ya Ancen paling yang sama tipe. Cuman rata-rata semua hampir semuanya beda-beda tipe. Kecuali yang WPP. Kalau WPP kan ambil dari TCG yang lama. Cuma maksudnya yang kartu-kartu baru rata-rata semuanya beda tipe. Jadi Konami lagi pengen lah biar nggak terlalu di gatekeep lah. Kan itulah mengapa skill drain cuma boleh pakai satu. Soalnya biar nggak terlalu di gatekeep lah. Kalau di gatekeep kan orang mainnya juga bosen. Dimana lo udah skill drain. Ya udahlah sedih ya meta. Kan kayak gitu bukan meta yang sehat untuk gatekeeper. Tapi saudaranya masih ada ya? Masih ada saudara. Masih ada TCBO. Kalau TCBO malah membantu. Iya TCBO membantu. Kalau Gozen ya udahlah. Sekarang soalnya bukan lebih ke arah atribut beda, tapi emang lagi ke arah tipe yang beda. Nah, itu atribut beda kita belum ada tuh, Floodgate yang atribut beda. TCBO tapi versi atribut belum ada. Nah, yeah, betul. Bikin. Itu masih belum ada. Oh, namanya bikin. Betul sekali. Nah, jadi kalian harus jadi Big Pelangi. Rivaldo ini kan biasanya di siding ya? Siding. Oh, ada yang bisa main. Kalau dijadiin semi ini bukan bahkan nge-chance player buat oh itu gue taruh di main aja gitu. Betul. Ya kan? Bisa sih. Rata-rata juga orang siding juga paling cuma 2. Jadi sebenarnya ngaruh-ngaruh kecuali yang emang decknya itu mainnya Floodgate. Iya. Ya contohnya paling gampang runik lah. Runik lah. Iya sih, runik Floodgate kacau. Itu ya, makanya saudara itu Pak di Palmi di TBO Anggozin. Mantap itu. Maka aku sih. Itu Draco juga main loh. Iya. Dia tuh deck yang sama dengan Rubik Duo, bedanya dia kalau dia backgroundnya continuous yang ganggu dia nembak sendiri. Nah, oh rivalry-nya mau bunuh gua ya, gue tembak rivalry-nya. Oh TCBO-nya gangguin. Sama ya, model play-nya kayak gitu. Dulu main Imperial Order, Imperial Order-nya ganggu, gue tribut aja. Jadi kapan Imperial Order di unban? Nah, jangan. Oh. Jangan dulu. Jangan ya. Kita sebenarnya pusing. Nah, kita kategori aja pusing. Apalagi ada Imperial, oh udah. Tek yang base-nya trap lagi banyak-banyak ini kacau. Jadi entar aja. Entar dulu. Soalnya labirin baru dibus lagi. Labirin baru dibus. Untuk transaction rollback. Broken itu, apalagi ditambah Daruma Cannon itu broken anjir. Bullshit itu. Daruma Cannon sama transaction rollback. Masalahnya targetnya bukan target monster, tapi target playernya. Iya. Player yang disuruh mesin. Kumpluk gitu. Player yang disuruh. Konami belum bikin kartu yang bikin playernya unaffected. Nah, jangan ya. Biar sehat. Imun kita bertambah harusnya. Oke, okay, kita lanjut ke unban. Kartu apa aja yang di unban? Ada Armageddon Knight,
ada apa itu? Super Heavy motor bike ya. Motor bike. Terus habis itu Meowmu, Prank Kids, habis itu Light Stage. Light Stage guys. Six Star. Satu player lama sih suka Light Stage. Salah satu deck waifu yang saya main cuma ini. Jadi menurut lo Amargendo naik di Unbeam menurut lo gimana? Ya, sebenarnya ini kembali lagi ke benih awal yang kita formidable. TR dipaksa main Amargendo sebenarnya. Betul. Betul. Karena mereka semua dark, jadi bisa. Lu dipaksa buat main Amargendo untuk buang. Jadi lu gak boleh nge-mill, tapi lu buang satu-satu. Betul. Lu paksa player at untuk least, player. At least gak benar-benar gak dibuat mati lah. Maksudnya jadi lo di band apa jadinya dikasih opsi apa betul, kayak gitu dibikin opsi lain lah dan kalau kalian main Amargendo naik kan juga nggak sekonsisten kalau kalian main Chaos Ruler ya. Kalau Chaos Ruler kan bullshit. Jangan salah lo, lo Amargendo naik masih bisa bikin modal satu Amargendo naik bisa modal bikin ini lo apa namanya Ancient Fire Dragon bisa, tapi kan tergantung tangan. Balik lagi, kalau Chaos Ruler kan lu tinggal ngegacha dari deck aja dan gacanya itu bagus, change-nya 5 5 per 35 kalau ceritanya kalian main 40 ya. 5 per 35 ini Unbeam itu salah satu warrior terbroken sih karena dia one card kan mau kemana aja bisa. Kalau zaman Halki dia bisa one card Halki, zaman Isolde sekarang masih jalan one card Isolde, dia buang Palisius. Armageddon naik juga nggak OPT, kalau bisa ngidupin lagi nanti dia ngebuang lagi. Betul. Yang crossing masih ada loh, kartu kayak crossing nanti kita nge-fusion sesuatu, Armageddonnya nanti hidupin lagi. Mungkin ntar dengan Armageddon naik jadi 3, mungkin kita akan melihat beberapa deck lama kali ya, atau beberapa deck lain yang nggak ada di meta sekarang mungkin akan naik meta kayak gitu. Orkus juga kebantu ya. Orkus kebantu. Normal summonnya banyak banget kan. Orkus man, Orkus best deck. Orkus best deck. Normal summonnya banyak banget. Abel. Saya dia bisa buang Destrudo. Betul, bisa buang Destrudo. Habis itu kena 4000. Udah kena Solemn Judgment. Destrudo. Lagu gue mungkin siapa tahu. Glow up bird. Gue aku enggak bisa. Mana bisa? Nah, itu dia Martin. Ya, lupa gue. Iya, sorry. Yang lama lah, intinya yang dak-dak lah. Kalau kalian pemain ke 8, nah kalian bakal suka ini. Kita lanjut lagi ya. Super Heavy Samurai Motorbike. Motorbike ini yang discard nge-search dia tadi. Discard kalau yang penting enggak ada trap atau spell. Ya. Kalau enggak ada trap atau spell, kalian bisa discard tapi itu kalian bisa ambil satu Super Heavy Samurai card. Itu udah syaratnya monsternya Super Heavy Samurai pasti harus enggak ada spell trap. Iya, ada spell trap. Iya. Jadi ngambilnya kan. Jadi ngambilnya spell trap juga ya. Iya juga ya. Akhir-akhirnya ya combo biasa lah, tambah combo waktu usir segala macam. Tapi kalau kalian main pure tetap aja berat, soalnya kan si panahnya itu di limit 1. Iya sih. Oh iya ya. Panahnya. Si Scarecrow. Scarecrow-nya. Jadi emang sebenarnya SAS sekarang lebih ke arah filler sih, sebenarnya kayak engine sih daripada sebagai pure. Masih banyak yang pakai. Dia sebagai engine malah bagus, kayak ngebantu pendulum yang gak jelas. Contohnya paling gampang Vylance. Vylance kebantu banget sama SAS combo. Dimana ntar kedepannya mungkin Majest Spectre juga dapat. Dimana Majest Spectre juga baru kena boost ya. One cut combo jadi kerasakti. Jadi kerasakti, habis itu kerasaktinya bakal nge-one cut combo. Dimana kalian bisa dapat Spellcaster Village gratis. Tapi masih ada tapi Imperial Order hapus. Imperial Order kalau kalian enggak ada bukan main spellcaster. Itu jadi Imperial Order. Kacau itu. Oh, kacau guys. Cuma bisa Everly doang jalan-jalan. Iya, Everly doang itu. Itu kalau enggak kena. Ya itu juga kalau kena. Kenapa Kirin enggak di ban? Kenapa Kirin enggak di unban? Iya. Jadi siapa yang utungkan? Jadi siapa yang udah beli Kirin? Saya sudah beli 3. Enggak apa-apa lah, next. Konami, saya percaya Anda akan meng-unban Kirin. Kerata sih. Let's go unban. Kerata. Targetnya jangan Kirin, targetnya ada. Coba deh, gitu aja. Biar gak naik lagi.
Bodoh kan efek pendulum dikasih naik lagi. Itu pendulum lagi. Oh, efeknya diganti once per duel. Soalnya berat. Masalahnya Dracoid sekarang di kalau pas nge-tribute nge-summon lagi, habis itu summonnya kan bisa kirin. Kirin membantu, at least membantu permasalahan yang ada sekarang. Lu respect kan Vincent Pendulum sama kirin loh. Kalau pakai skill-nya dia. Jadi kalau udah di tangan tuh udah ya udah diem aja. Sedih mengsedih gitu. Pas tribute summon nanti kirin sedih banget. Skillnya harus yang tinggi jadi nggak bisa. Spectre kalau pakai skill sendiri nggak bisa kan? Betul. Skillnya cuma 3-5. Makanya kan pokoknya sama SAS. SAS kan 1-8. 1-8. Iya. Itulah sebenarnya gunanya dia di situ ya. Betul, membantu para pendulum deck yang nggak jelas. Betul. Banyak pendulum yang jelas banyak. Banyak. Oke, kita lanjut lagi. Prankids. Mew. Menurut gue sih ini emang udah saatnya Prankids di boost lagi. Soalnya sebenarnya Prankids itu walaupun one card combo tapi gak sebroken purely. Yeah, yeah. Istilahnya itu Prankids itu versi cupunya purely. Yeah, mainnya sama persis. Dia manjat. Manjat. Hmm. Mainnya sama persis dan dia gak, dia bedanya dia juga gak unaffected. Yeah. Dia masih bisa dilepain. Walaupun... Yeah. Pas tenawan jadi regekin 2 kali cuman ya maksimal cuma itu doang. Udah, regekin 2 kali udah kelar. Kalau kalian dapat kartu contohnya paling gampang lah, Horus. Udah mau ngapain? Mau di regeki ya udah peduli set enggak bisa hancur. Iya betul. Kecuali target. Nah. Karena deck itu udah enggak bisa dituin maksudnya. Iya, jadi kayak emang udah saatnya lah menurut gua Prankids di ini kecuali tiba-tiba Prankidsnya jadi engine. Engine-nya ada manipulator lagi. Ini sama tentang Armageddon Knight. Armageddon Knight ngasih jawaban ke Terlamen, Prankid Sling ini bakal ngasih jawaban ke ada manipulator. Ada manipulator. Hmm. Nah, karena kan lu kan gua kasih lu belum break. Oh iya, sebenarnya. Betul. Sekarang ya udah lu pakai Prankid aja. Iya, betul. Istilahnya jadi opsi lah. Sekarang jadi opsinya untuk tir tiramen. Ada manci. Ada manci. Ada apa betir nih? Kalau jadi tiramen lagi. Iya, hiduplah Prankid sendiri mah. Ya, kalau sebenarnya Prankid sendiri kan kemarin pas jadi 2 kan juga. Iya, wow. Udah kerasa lah. Cuman ya balik lagi emang Prankid sekarang di mana di meta sekarang tuh emang udah emang lumayan susah bersaing. Hmm. Jadi, main adventure ya kalau di OCD. Main adventure ya. Jadi di mana lo jadi baron? Ya. Jadi baron. Jadi kan? Baron. Jadi bahkan griponnya kan di ban. Griponnya juga di ban. Adventure. Ya, kecuali kalau kalian nggak unban lagi sih bullshit ya. Hey adventure, tolong dijaga. Itu satu kartu omni. Iya, omni. One card omni, cok. Masih udah omni ditambah baron. Nah itu. Ah bullshit. Ditambah mainnya sama Diabel. Diabel lagi wah. Lu bikin deck engine semua ntar jangan. Udah bagus tuh. Deck engine semua. Ya bela pintar harus sih. Mantap. Prankids. Prankid harus. Kita lanjut lagi Trickstar. Nah, saya bukan pemain Trickstar. Silakan Bapak Sandi. Ini lagi set ini sebenarnya telat. Telat karena ini Trickstar udah gak ngapain. Kecuali trapnya dibuat 3, ya, tapi tolong jangan. Gue juga setuju sih, trapnya memang terlalu wow. Karena trap itu efeknya gak ada yang OPT. Efek sama, efek sebagai trap sama efek di grave-nya gak ada yang OPT. Reincarnation ya. Reincarnation ya, betul. Ini dulu bisa dikombo sama draw kan ya? Betul, iya. Jadi kalau chain-nya gini, kalau musuh lu nge-add sesuatu, lu chain 1 reincarnation, terus chain 2 draw. Itu bisa, karena tetap di kondisi dimana lu nge-add. Apa musuh lo lagi nge-add setelah nge-add. Jadi draw-nya resolve, reincarnation efek. Tangannya dibuang semua, terus draw sebanyak yang ditarik. Tapi karena draw-nya sudah resolve duluan, dia gak narik. Langsung handbook semua tangannya. Anjir, mana Benicia face down lagi ya? Enggak, face up. Benicia face up ya? Benicia face up semua. Terus karena draw-nya udah resolve, kata draw kan lu gak boleh nge-add. Nah, ya udah buang semua. Jadi buang semua tapi gak nge-add. Ya, jadi makanya reincarnation sebenarnya bahaya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya di Anni sekarang juga udah enggak gitu berasa ya, udah. Makanya reincarnation-nya. Mungkin ntar kedepannya ada yang support Trickstar lagi kan, kita tidak tahu ya.
kalian pecinta Trickstar, kalian pecinta cewek-cewek idol. Yang idol, nah, itu adalah jawaban. Oh, udah tiga loh sekarang. Oh iya. Dia cuma buat itu doang tau. Apa tuh? Trickstar itu di back, dia itu engine ya. Dia engine yang cukup konsisten karena lu tiap turn lu dapat normal summon. Si Licorice, Kandina. Oh, Kandina. Normal Kandina ngambil Licorice, Licorice efek turun naik Kandina. Next turn lu dapat normal summon Kandina lagi. Cuma gitu doang. Hmm. Jadi dia dipakainya biasanya mostly di back yang lu enggak normal summon. Oh. Okay. Entar lu main dan enggak pakai field ya. Iya. Entar lu main Magnite. Total lu main apa yang gak normal sama dan fieldnya sendiri oh. Itu inbuilt yeah. Destroy spell trap iya yeah, dia target satu spell trap di negar gini yeah. Apa gak boleh nyala gak boleh nyala abis itu di destroy pas di unfaced sentu di graveyard sentu grave atau aktifin di sini. Dia ngomong dikasih opsi gitu. Dan fieldnya gak OPT ya jadi kalau lu aktif field nge-search boleh fieldnya gak OPT fieldnya gak OPT mau begitu doang. Mungkin di next booster kan setelah apa nanti kan bulan Oktober akhir kan ada boosternya Phantom Nightmare kan. Yeah. Oh. Terus itu kan Konami sebelumnya udah ngelik juga kan setelah Phantom Nightmare ini ada satu booster baru lagi namanya apa nih? Light apa sih? Pokoknya intinya tuh nanti boosternya tuh kurang lebih bakal nge-support monster-monster light. Nah mungkin ada aja apa mungkin ada nanti monster Trickstar yang disupport di situ mungkin Trickstar bisa kita melihat kamu Konami ya. Apakah kamu akan melakukan apa tiba-tiba saya juga jadi pemain Lightson nah itu Lightson nil 3 NPS itu udah 9 paling kejelas kan tier 8 normal iya. Sama ada yang main tier 8 pakai Lightson ya gak ada Lightson pakai tier 8 ada Iya yeah, minimal pakai slip lepadnya itu kan si Raiden okay. Kan. Sip. Jadi itu aja untuk pembicaraan kita hari ini di Shotcamp Podcast Volume 2. Jadi kedepannya di minggu depan kita akan volume 3 kita akan membahas lagi lanjutan dari WPP. Oh, kita okay. Akan membahas Gothic. Ya, kalau kalian pemain yang pencinta Gothic, nah, kita akan membahas. Bagaimana cara bermain gotik ya, seperti itu. Ikan cupang yang dimana kalian bisa bermain di Tenawang. Menarik. Begitu banis kartu lawan lagi. Oke okay, guys, jadi sampai sini aja daripada kita buat lama-lama. Oke. Jadi kita tutup di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.